tafsir agama dari Al-Alimul Fadil, Al-Alimul Allamah Kiai Haji Muhammad Zafaruddin dari Sama Rindu. Kita persilahkan kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala: "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yang kita muliakan para hamba dan syarifah dimanapun berada, pada khususnya ada di sini, kemudian para tuan-tuan guru kita semua, wabil khusus Sahibul Majlis Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubarak beserta keluarga, juga para hadirin wal hadirat Majlis Ta'lim Al-Barakah yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini dikumpulkan Allah di tempat yang penuh dengan berkah ini, di tempat yang penuh dengan berkah ini, dalam acara memperingati haul Maulana Al-Arabillah Al-Syeikh Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri. Mudah-mudahan kita yang hadir ini seberasaan diberikan rahmat yang luas, dan mudah-mudahan dapat rahmat berataan dan segala hajat dikabulkan Allah, dan panjang umur, sehat badan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan majlis yang dibangun oleh guru kita Guru Ahmad Mubarak mudah-mudahan cepat selesai, dan mudah-mudahan banyak berkahnya. Ini masih belum lagi di majlis itu. Nah, karena sisanya guru Mubarak dia mengalami berkahnya. Tapi guru Mubarak mengalami. Mantap nyaman lagi wali kuning semua lagi. Salawat dan salam kita haturkan kami junjungan kita Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Amin. Jadi kita beradanya di tempat ini, dimanapun berada, ini karena berkat syafaat Nabi. Jadi syafaat Nabi itu kadang menunggu di akhirat. Di sini sudah dengan syafaat Rasulullah. Cuma syafaat al-uzma karena, nah di sana syafaat ini ahlil kabair yaumul qiyamah. Jadi sekarang ini sudah kita merasakan syafaat Nabi ada di wadah kita. Nah, lewat mana kita mengambil barakah Rasulullah? Ya, lewat caranya membaca manaqib zaman, membaca manaqib sekolah bayan, membaca manaqib kudus kumpul. Nah, ini ngarannya salah satu mengambil barakah Rasulullah. Karena tidak ada seorang aulia itu bisa beramal, berakhlak dan sebagainya melainkan berkat Nabi ada di awak sini. Jadi yang mulia di awak ulama, di awak aulia itu adalah berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sesuai ini majlis taklim namanya al-barakah. Gurunya gin mubarak jangarannya. Mudah-mudahan berkah bertambah. Orangnya mana baik rupa, mana bermajlisan, alhamdulillah. Coba bayangkan
di sini hutan. Jadi nang kain dah. Mun bahari kada kawaduk di sini kada kawa. Menyamuk ya. Wah ini alhamdulillah nyaman sudah. Nyamuk tu selawatan juga. Barakah. Jadi bujur-bujur berkat banget. Dibacakan mana jadi semak belum? Sesaman itu rahmatan lil. Hatta orang kafir berkaya semak dapat rahmat juga. Ya kan? Ya kan? Alhamdulillah berkah luar biasa. Bapa kita membaca manakib ini? Iya tadi, mengambil berkah. Kita nak hadir membaca manakib ini? Kita nak hadir dah. Umpat juga abah kita yang di dalam kubur dapat berkah. Gara-gara kita hadir di majlis Syekh Saman Al-Madani seperti ini dapat berkah dalam kubur. Karena sinyalnya orang aulia ini sampai ke dalam kubur. Kenapa jadi sampai? Karena nang ada di awak wali itu sinyalnya hakikatnya sinyal Sayyidina Muhammad. Mana bisa? Orang weh ini percaya dua HP. Padahal HP itu biplah hanya nang ada paling 10 tahunan nih, kurang lebih 10-15 tahun nang ada HP yang lebih. Mendahulu itu lain HP, telepon itu kan dahulunya kan lagi nang berputar kayak itu, nang dahulunya kan tahu lagi pakai telegram kan. Orang Banjar bahari ulang sekolah bahari mulai sama kita apa mangki itu kan tiba HP ya, pakai telegram. Kadang-kadang seminggu sampai mengirim duit ini pakai WSL. Wah ini kan pakai rangsel. Wah ini ya Allah, HP di mana-mana nanti. Wah ini pian mun bahari orang bahaluat itu udah sebujur-bujur bahaluat. Mun wah ini bahaluat ya Bang, mun adik. Wah ini nyaman sudah bahaluat. Di kamar sorangan. Tapi tahu berita di mana-mana. Sampai kan ini. Sandal hilang kita. Oh. Sandal mintuh aja hilang tahu. Tahu. Padahal rumah kita nih itu begitu lagi. Rumah kita nih kan. Itu bepajal situ kita di majlis sana. Kunci rumah. Sorangan aja bikinnya di situ. Ayo. Tahu kisahnya macam-macam enggak? Kenapa berita luar ini sampai pada mau dipikirkan bisanya masuk ke rumah itu bila ini kunci rumah itu lah. Di dalam rumah itu ada kamar, orang berkunci pulang kamar. Di kamar itu ada WC, berkunci pulang. Kamu dipikirkan sinyal masuk ke situ, dari mana itu sinyal? Ya, lebih. Kalau sinyal yang seperti itu, contoh kita menulis di anu di apa itu SMS lah. Cet-cetan juga lah, cet lah. Jadi anu juga, kawaya bisa juga kawaya. I love you, apple you ya. Hai, apa kabar? Tulis. I love you. Anna uhibbuki. Aku cinta padanya. Wahai kekasihku. Tulis. Kirim. Bagi kirim. Sampai tulisan itu. I love you dari Guru Udin. Kedinginan ya sampai tetalan jam ke sini. Mbah itu. Sampai kalau tak. Kawan mbah, nang SMS ni nang. Nang I love you tadi atau aku cinta padamu. Kawan sampai ke situ. Datang di mana terbangnya itu? Kalau ini bisa menembus nang wadah nang di sini atau dari Jakarta SMS itu atau dari Arab Saudi, dari Mekah, dari Madinah, kayak apa dengan
salawat kepada Sayyidina Muhammad. Nah, kayak apa dengan bacaan Quran? Nang kita kirim Quran itu kepada yang meninggal dunia. Di berkat kita melewati si wali itu. Sampai mau ada buan wow tu ada percaya, kalau wow ni kasih percayaan, kalau ada wow hantu banyu, lalu kalau kan banyak kopian, nak ada percaya dengan tahlil, ada percaya dengan selawat. Padahal ini sampai kayak apa dengan bacaan kita? Kenapa bacaan itu? Karena bacaan itu hakikatnya Nur Muhammad. Amalan kita min Nuri Muhammad. Tambus ke sana. Nah, jadi malam ini kalau kita baca seman sampai ke sana. Abah kita umpat dua berkasih seman tambus dua. Makanya rancak-rancak menghadiri haul-haul yang kayak ini. Minimal kita berkahnya luar biasa, dosa diampuni. Nah, Abah dapat ampunan dua. Rezeki bagus, minimal pulang sepiring nasi. Makanan juga kan ya? Makanan juga apa? Beli makannya dulu ya. Udah main catur lagi buat makanan. Main catur makan apa ya? Makan nasi goreng, nancak buahnya udah kan bisa juga main catur. Main remi mau makan apa? Paling sedikit kacang atau wajit. Ini ompong ini kali itu kan kacang. Betaguk kan enak itu. Paham mana belum paham? Pahalanya belum pian menyumbang maka ini hadiah nyatakan pahala menerima kali ini gesan abah pian sampai pulang. Jadi umat Nabi Muhammad ini kada danang calakannya nyaman terus biarnya berdosa ada harapan diampuni Allah Ta'ala karena terpakai merek umat Muhammad. Ada ngaran Muhammad tinggi itu lebih baik. Ada ngaran Muhammad itu maka makanya jangan dipisahi Nabi Muhammad. Ngaran Nabi Muhammad itu jangan dipisahi. Hari-hari mesti ada disambat minimal 5 kali sehari semalaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keluarganya wa'ala al-sina Muhammad. Keluarganya mulia karena mengandung di situ darah daging nurnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad mulia karena mengandung berkat Nabi Muhammad. Sealaman ini kenapa jadi mulia? Karena mengandung berkat Nabi Muhammad. Makanya sesama itu berdoa. Allahumma ufin li ummati sayyidina. Warham sayyidina. Wastur ummatah sayyidina Muhammad. Wajubur ummatah sayyidina Muhammad. Kenapa mendoakan? Karena sirin sayang lawan umat Nabi Muhammad. Kenapa sayang? Karena umat Nabi Muhammad itu orang yang diistimewakan Tuhan. Karena di awal umat Nabi Muhammad itu ada mengandung rahasia nabinya di awal itu. Itu berkumpul sini. Kalau ada berkat Rasulullah kan itu kumpul. Makanya untung guru mubarak untung benar. Sirin untung benar sepujinya. Ada kanan kainnya. Jangan dilihat makanya bagusnya. Ini bagus sebarataannya. Bagus benar luar biasa. Kajung terus. Keyakinannya kajung yang keras. Tambah lagi. Meluluhkan kita. Umat Nabi Muhammad. Pian umat Nabi Muhammad. Ulun. Mudah-mudahan kita bertahan di akhir umat Nabi Muhammad. Tapi yakin Nabi Muhammad. Pinan duluan kita bertahan. Kenapa kita bersalawat lawan Nabi? Siapa yang membaca 4 kali baru habis sembahyang subuh? Maka habis sembahyang baru habis sembahyang subuh. Mungkin sembahyang membaca ini. Berarti kan sembahyangnya ada lawahin. Dia bilang, lawahinnya ada yang janda. Rugi juga umat Nabi Muhammad lah
mun sekong bini tu asal rugi tau. Contohnya ulun ni tau. Jatah empat, jatah empat. Ya Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala menjatah ini empat. Fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Kawini orang yang soleh nyoba, orang bagus nya. Berarti orang bagus tu mau di mana? Itu ayat orang komen tu. Pangkihu ma toba, laku minan nisa, bayar daripada mak minan nisa. Siapa nih toba kau ingat? Bibi ni yang bagus, artinya bibi ni bagus tu pasti mau di mana? Minta dia. Itu Quran tu. Bang, tampar nih. Pikiran kan? Ujur-ujur baca tafsir tu. Pangkihu nikah olehmu wahai laki-laki. Matoba lakum. Perempuan nang baik. Toba lakum. Toba tu ada tayyib. Minan nisa berapa ekor? Matna wasul. Berarti 2 3 4 di Samsung. 2 3 4. Artinya bila bibi ini tuh bagus, salehah, pasti mau di madu. Bilanya belum soleh, solehah, doakan mudahan mau di madu. Munya kada mau jua disuruh, munya kada mau jua sungguh terhalu. Malah kalah madara. Pak Indah itu menikam kada mau gitu kan. Takutan, nah ini kita juga lah. Ya Pak Indah. Itu Allah Ta'ala mereka pada sanggup berlaku aja bawa hidah saya kongnya artinya kada kawa juga pada kita kada mampu coba dulu ya kan coba dulu baru komentar ini belum mencoba sudah menyerah pada Allah cakap untuk guru mubarak kada pada menyerah sih dia pada menyerah maksudnya walaupun bakal hidup nyamuk sih. Kisah aja kamu. Ulun mana aja insya Allah. Cuma bini ulun ini. Kenapa lagi otak situ? Terserah ya malam-malam ini biar jam nol kakak ini. Lagi malam minggu. Nyanyuk pikiran. Nah kita hadir kita ke sini. Berarti kita menyambung apa yang terum mau sesama. Sesama itu ada satu rumah. Wali-wali itu sama nyetrum supaya nang awak kita ini nur kita ning itu nah menyala. Terpengaruh di awak. Ternyata di awak sesama itu ada satu rumah siapa? Nang batajak wali itu adalah wujud Nabi kita Muhammad. Zahiruhu sesaman wa haqiqatuhu sayyidul wujud Nabi Muhammad. Itu nama sampai itu masalah kamar itu. Mudah-mudahan nak barokah berada. Itu yang ingin sampaikan malam ini. Mau ada manfaatnya. Yang penting kita ingatkan. Kita untung, tapi isi guru mubarak untung. Yang guru-guru Habib, alhamdulillah. Ini ada pasak-pasak bumi pada saat ini, alhamdulillah. Puan, luar biasa ini. Pasak bumi, bumi itu mungkin ada pasaknya, goyang dia. Bibinian itu, mungkin ada pasaknya. Pasaknya itu, maulah nang jadi tahan dok. Tapi pasak pada menggoyang. Cuyuh.
Kita untungnya kita ini berkumpulan lumayan ya Allah. Insya Allah di surga pada saat. Amin. Rencana-rencana kita berkumpul dengan neraka ini. Sampai lagi akhir zaman ini selalu dibaca ya Allah. Bumi mau nyeduhin. Kita menguatin dalam selawas. Ada hadir alhamdulillah pasak bumi. Ada bubuhan dengan ulama-ulama pasak bumi. Ada juga yang tolak angin, ada juga yang tolak angin supaya angin ada ribut. Kan angin kecil beliau, angin puyuh, macam-macam. Bahan itu ada kisah orang tua. Orang tua bahan itu. Dia berdiam di atas gunung. Jadi baru ke situ mengajak rumah gunung. Nanti bawah gunungnya hancur rumah kena angin. Angin itu si rumah sini takut kena kau. Angin tersampai. Ditakuni kai-kai, cuma dia pasaknya, tutupnya rupanya. Pian kenapa jadi sampai kada hancur, tapi nelayan hancur ya, be. Angin terus subuh. Jadi ada amalan, ada lagi kayak itu. Aku ini kan amalan biasa-biasa, sembahyang aja dong, gawe tiap waktu. Kan amalan lain kan, tahu apa kalau ada perajahan kan. Ada jimat kan, ada. Sekalinya dipaksa. Kecobaan kamu buka izin dibuat di lampu itu begitu hibak di situ jamu tolak angin sebenarnya. Jamu tolak angin. Nah jadi bagus tolak angin itu dibuat supaya angin kena masuk lah. Sudah muncul. Sudah muncul. Itu ya, mungkin kita sampaikan, mudah-mudahan kita ingat berkat Nabi dan orang kita. Berkat Nabi itu yang menyampaikan kita kepada Allah. Jadi amun kita sampai kepada Allah, bukan kita yang sampai. Tapi berkat Allah itu yang sampai. Berkat Allah itu dinamai berkat Nabi Muhammad. Itu yang sampai kepada Allah. Bukan kita yang sampai, kita berkat yang itu. Jadi kita memandang, aku beramal ini berkat sidin. Ya kan? Aku memandang karena dia, aku melihat karena dia, aku berkata karena dia, aku karena dia. Jadi karenanya, karena Allah Ta'ala berfirman dari kursi, khalaqtul asya'a li ajlika wa khalaqtuka li ajlik. Kuciptakan alam karena engkau ya Muhammad, kuciptakan engkau karena aku kata Allah. Jadi kita ini karena Nabi, Nabi karena Allah, pun kita karena Allah juga, kemana anak Nabi? Walaupun pada hakikat semuanya karena Allah, kul kullu min indillah. Walaupun itu semuanya karena Allah, kul kullu min indillah. Tapi wasilahnya siapa? Apa kita lahir karena Allah langsung menciptakan kita karena ibu bapak kita? Karena kita ini lahir di keluar daripada perut ibu yang memasukkan alat, memasukkan apa bahan bakunya jadi kita itu banyu abah. Abah masukkan tuh. Ini supaya jelas. Mencerobohnya jelas itu. Mati. Sanggup berjalan. Ini nak cerobohan ni. Berkat Abah. Alamak. Bahari. Begapuk. Hal yang muril insanu mimma khuliq khuliqa mimma indabiq yakhruju min bayni sulbi wa taraib. Lihat Tuhan kaya apa cara menciptakan manusia. Kaya apa Tuhan menciptakan manusia caranya, sebabnya. Mimma indapik. Khuliqa mimma indapik. Tuhan ciptakan manusia daripada air yang meluncat. Dapik pun meluncat. Air yang meluncat. Mencurat. Tuhan.
kami mengindapik air yang meningkat. Dalam bahasa Inggris, air Superman. Ya kerujuk minus, ni kena paham dia kata awak ni. Ya kerujuk minus, nak ingat paham ni, cuma yang boleh paham lah. Kayak bukan yang paham ni. Apa kalau tu sama kemaman? Makanya hakikat yang mengandung kita itu sembunyi. Cuma kandungan abah tu diserahkan kepada ibu. Maka ibu yang terawas. Nah secara dunianya iblis atau ibu yang terawas mengandung 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu kada boleh kita wani lawan orang tua. Memamahi kada boleh, menyindir kada boleh. Apalagi meninjak begini kada boleh. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bicara lemah lembut lawan orang tua. Kada boleh mengucap ceh. Bah, kada boleh. Kada boleh. Kada boleh. Apalagi bungol bahaya biasa baginda. Kira baik kembung, kada si bungol ni kada dekam ni tu. Ujung. Kenapa? Karena abah kita itu. Apa dikeluarkan? Apa dikeluarkan? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Banyu hidup. Banyu mani itu banyu hidup. Bujur. Ini kamu jadi kisahnya di tahu. Ini pikir lawan kamu bahasa ilmu itu ngarannya. Kenapa yuk? Di ilmu biologi. Kembali kita belajar IPA tu, ni ada biologi, ada fisika. Tu dia ajar kan kita belajar hormon, spermon, gentomon, Doraemon, Pokemon terakhir. Ya kalau ada perlu ada Pokemon tu lah. Pokemon tak kalau ada lah. Ada tu ni itu Pokemon lah. Bisa punya asal tu lah. Masa-masa itu ingat kita Pokemon itu dong. Yang orang ribu-ribu itu Pokemon-Pokemon itu lah. Ada orang Banjar pada kami. Sini kita kalau lihat Pok. Ada gambar Pokemon kok di sini. Pokemon di sini. Ya Allah. Wah, masalah. Masalah. Jadi jangan wani untuk orang tua. Bari patiha ziarah kubur sendiri. Umar senangnya. Ini kayak tadi kami ziarah. Kalau kubur seorang yang baik hatinya, pengetahuannya, ma'arwahi pulang jadi Allah itu untung di dalam kubur orang itu. Nah ternyata kita ini pada hakikat itu ada lagi abah kita yang lebih besar. Abah kita yang melahirkan. Lalu mama kita. Kemudian guru kita. Mintuha kita, mintuha kan boleh juga di musuhnya. Karena mintuha itu, abah istri, memang bini kita, itu walaupun berceraian, tetap ada batal wudhu, kalau takbit. Jadi mbah mati aja, anu, laki sidin aja, kawini mintuha, ya boleh. Ya boleh mengawini mintuha, abah mama sudah. Ada lagi. Yang lain dari itu abah kita Abul Arwah Habibuna Muhammad. Abul Arwah itu bapak kita. Nah hati kita. Al-Abil Akbar Ali mengatakan Al-Abil Akbar Al-Mahbubil Akbar Mukhasa Bisharafir Abkhar Pikul limaut ini memaut ini kurubi wa maghar Qasim imdadik. Tukang bagi pulang Qasim imdadik wasafir syarika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyafir syakarain. Itu Sayyidu Muhammad. Kalau orang tua kita wajib taat, wajib kita kada boleh ma, kada boleh cih, apalagi depan Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad itu sama aja nang kayak kita. Itu termasuk Upin. Walau tak boleh ngomong Upin. Eh
Ugi Allah Ta'ala Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan ikam angkat suara kalau ikam berada di hadrat Nabi Muhammad. Kita ini sekarang ini berada di hadrat Nabi Muhammad. Walaupun pada zahirnya kita berada di hadrat kisaman, namun kisaman itu pintu Nabi, berarti kita hakikatnya berada di hadrat Nabi. Kalau kita berada di hadrat Nabi, berarti hakikatnya berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Gampang kan? Nabi sama aja kayak kita. Itu termasuk wa anta ba'd amalukum wa antum la tashkurun. Habis amal kita gara-gara kita menganggap Nabi orang biasa. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah, senyumnya yang menawan, rambutnya terurai, hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang. Hi milikku seorang. Ting 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 ting. Siapa dia? Sayyidul wujud Nabi Muhammad. Bukan si Erna, bukan si Allah, bukan si L.O. Bukan Sayyiduna Misluhu layu jada. Ampun aku tanya sama yang Allah. Wallahu alam isyaf. Kalau ada kesalahan maaf, mudahan kita masuk surga berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, apa-apa yang disampaikan oleh beliau penuh dengan makna. Walaupun candaan-candaan, masya Allah, penuh dengan. Malam tadi biar ulun sama Sidin dan sama habaib-habaib lainnya acara di Falsifah. Sebuting ulun ambil di situ kata-kata Sidin. Menuh lebih baik jari-jari Sidin yang masuk sebuting aja. Dan berdua itu di luar. Ada nambah ampik di luar. Hormat lawan komandan kan masuk dalam. Itu masya Allah. Pikir lu, cekong tuh siapa? Orang kan bisa aja macam-macam tuh memaknakan. Jujur juga dulu, cekong tuh Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Yang di luar itu Jibril lawan Mikail. Di luar aja. Kada kau empat tinggi, kada kau naik lagi. Sekong tua jenang naik. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat berkah di malam hari ini. Yang pokoknya baik berataan. Mudah-mudahan kada baiknya. Jadi Sidin, alhamdulillah baik berataan. Insya Allah sesuai dengan amanah Sidin. Insya Allah setiap malam minggu bermakanan di sini. Pokoknya sanggup pada sanggup, terserah aja lagi. Itu urusan belakangan, ya. Nah, ya. Mudah-mudahan malam ini mayu aja juga, ya. Makan kacang, makan juga. Ini makan roti, mah. Ya. Ya. Atau di sini wajik. Wajik makanan. Jadi, bini menakuni di rumah kan. Apa makanannya banyak malam ini? Wajik, ya. Apa iwaknya di rumahnya? Wajik biwak lambungol aja banyak. Jadi insyaallah mudah berkah. Ini juga amanah dari Habib Abdullah Al-Kab yang insyaallah dibuka malam Ahad yang akan datang majelis. Anu kitabnya dibagi malam Minggu akan datang lagi lah. Insyaallah nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Insyaallah malam Ahad yang akan datang jadi dibagikan. Ini ada ya kitabnya nih. Tapi malam Ahad akan datang aja gitu. Jadi sesuai
Beliau Jalal Habib Abdullah dibuka majlis kitab. Nah, jadi dibacakan kitabnya insya Allah malam Ahad yang akan datang. Ini hanya Raja membuka, dan juga dan guru kita membukakan juga di sini kan malam hari ini. Dan insya Allah usul dari sidin tadi bagus nih, tangkap makanan di sini insya Allah, dan malam Ahad yang akan datang pemakanan itu ada penuh makna di dalam itu insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah bilana zulubana wali walidina warhamma kama rabbayani shagira wali jamil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa sya'ahya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bi afiyah wa salamah bi qalbi taqwa al istiqamah mujirna samail kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qawlatan muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi permintaan dari kita berataan, kita minta tertib Fatihah dan doa khusus pembukaan majelis malam hari ini dari Guru Udin. Jadi khusus ini untuk membuka majelis dimulai pada malam hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan sampai hari kiamat. Amin. Ya, kita mintakan pada beliau terakhir. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sirri ma'mur wa ila hamd rasul wa salih sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli sharrin janibatan khair lana wa li ahbabina wa li mashayikhina fid din wa ala niyyati anna Allah ay yunawwira qulubana wa qawalibana ma'al huda wat taqwa wal afaf ala بلا محنة ولا امتحان لحق سيدي والعدل ولكل نية صالحة وحسن الخاتمة وإلى حول محمد صلى الله عليه وآله وأصحاب الكرم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca salawat nariyah sekali dah. Tiga kali minta ada barakahnya, tambah barakahnya lagi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tarhal bil waqad wa tambalij bil qurab wa tuqlah bil hawa'id wa tunnajar rawa'id wa usul khawatim wa sallama mubi wajihil karim wa ala alihi wa sahbih fi kullam hati wa nafasim ya haji kulli mahlumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tarhal bil waqad wa tambalij bil qurab wa tuqlah bil hawa'id wa tunnajar rawa'id wa usul khawatim wa sallama biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحل بلاد البرج بالقرب وتقضى بالحوائج وذنب الرغوات والحواتم والغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودعنا وبركاتنا ومولانا